kita ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Kota Samlaki. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Samlaki menuju ke Kabupaten Maluku Barat yang dengan menggunakan kapal SAM Nusantara 114. Ada beberapa persinggahan. Di antaranya ada Pondokera, ada Tepa. Itu yang saudara akan lihat pada video ini. Tiket dari Samlaki ke Pelabuhan Kaiwat di Pulau Moa Rp28.800 adalah Rp30.000 pas sekali. Tapi ya ada kalau yang mau pakai kamar, ada kelas untuk kamar per malamnya Rp200.000. Nah, bagaimana perjalanan, keseruan perjalanan menggunakan kapal SAM Nusantara 114 dari Samlaki ke Pelabuhan Kaiwat di Pulau Moa? Ini dia videonya. Selamat menonton. Oh,
Siap. Sebelum kalau datang di naik di kapal 184 ada jenisnya kopi, Zero, Energen. Kalau Energen 10.000 sama kopi yang lain. Sama juga snack-snack. Nah, ini 5.000, ini 5.002. Pop mie itu. Kalau pop mie 15. Pop mie 15. Kalau teh sama kopi hitam. Kopi hitam 10.000, kalau teh itu 8.000. Teh 8.000, kopi hitam 10.000. Biasanya semua. Makanan. Makanan cuma nasi ayam aja tersedia. Nasi ayam berapa? Nasi ayam 25. Nasi ayam 25.000. Oh, iya. Kalau nasi kan kecuali ayamnya kosong. Oh, aqua berapa? Aqua 10.000. Yang waktu itu. Iya. Ah, jagung berapa tuh? Ada juga es krim di depan. Yang sebelah, ada es krim lain. Es krim berapa tuh? Beda-beda merek. Kalau Walls? Walls tidak ada, cuma ada es aja. Oh, ice itu ya? Cornetto. Cornetto punya. Ada es krim. Dari Gatong. Siap, mantap. Sampai waktu dapat di Sabu 104. Ya, pasukan Arab kita sekarang akan tiba di Pelabuhan Tepa. Ya, di depan ini adalah dermaga di Tepa. Kalau pulau seberang ini adalah Pulau Wetang. Namanya Pulau Wetang, ya. Nah, di sini kampung halaman dari leluhur saya. Nama kampungnya Herley di Pulau Wetang ini. Sekarang menunjukkan pukul 11:08, jadi sekitar 11:15 atau 11:20 menit kita sudah bisa sandar di Pelabuhan Tepa. Ini lebih cepat 1 jam dari jadwal yang ada di PLN. Luar biasa, kapal Sabung Santara 104 ini kecepatannya luar biasa, sehingga kita bisa tiba lebih awal. Dan mungkin juga pengaruh lautan yang tenang, ya. Oke, selamat datang di Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekali ya, tidak ada penumpang. Ya, sepertinya tidak akan terlalu lama di sini. Mungkin hanya penumpang turun saja yang banyak. Tapi untuk penumpang naik tidak terlalu banyak. Pedagang dan yang tidak berkepentingan di atas kapal harap segera turun dari atas kapal karena kapal siap diberangkatkan. Satu lagi, diberitahukan kepada penumpang, pemudik, pedagang dan yang tidak berkepentingan di atas kapal harap segera turun dari atas kapal karena kapal siap diberangkatkan. Aku kaget, haluan berupang sendai. Aku kaget, haluan berupang sendai. Sampai pun bersiapkan kapal telah tangga tangan dinaikkan. Terima kasih. Iya, sekarang pukul 12:30. Jangan
tujuan selanjutnya adalah pelabuhan Bebar di Pulau Damer. Ya, kita akan tiba di Bebar nanti malam hari, sore atau malam hari. Majunya tanpa batas.